Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, puluhan mahasiswa di Merangin menggelar unjuk rasa terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin yang terus terjadi di Merangin. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, aktivitas peti bukan menghilang, justru semakin marak. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Merangin, Kamis pagi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Merangin. Mahasiswa menuntut agar pemerintah dan aparat hukum menyelesaikan permasalahan penambangan emas tanpa izin atau peti yang sudah bertahun-tahun terjadi di Kabupaten Merangin. Namun aktivitas peti tidak kunjung terselesaikan, bahkan semakin marak. Dalam demonstrasi ini, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Mahasiswa mendesak masuk ke kantor bupati untuk menemui bupati, namun Bupati Merangin Al-Haris sedang dinas luar. Aksi mahasiswa akhirnya ditanggapi PJS Sekda Merangin, Henry Maidalev. Namun mahasiswa menolak bertemu dengan PJS Sekda. Mahasiswa meminta agar bupati, Kapolres, dan Dandim untuk bertemu dengan mereka. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas dan terjadi kericuhan dan nyaris terjadi bentrokan. Setelah lama berorasi, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi yang sama dengan massa yang lebih banyak. Yang pada hari ini kami tidak dapat menemui dari unsur Pemda, dan untuk itu kami secara tegas akan hadir pada hari Senin untuk melakukan aksi ini dengan massa yang jauh lebih besar, dengan tindakan yang seharusnya mahasiswa lakukan. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.